Yusuf, welcome back to channelnya Tore Kecoy. Wadah. Oke teman-teman, kali ini ya guys, ya dimana kali ini kita bakalan membahas yaitu sebuah deploy baru. Nah jadi teman-teman, setelah update 2 hari yang lalu, atau 1 hari yang lalu, tapi 1 hari setengah hari lah guys, ini teman-teman sudah update, ditambah lagi plus ya cuy ya, ada yaitu sebuah deploy. Dan di sini teman-teman ternyata guys ya, setelah gua cek di grup teman-teman, ternyata ada 8 ya guys ya, ada 8 deploy. Akan tetapi teman-teman, di sini gua belum lengkap, tapi gue sudah punya fotonya teman-teman, yaitu sebuah 8 deploy terbaru di Ninja Heroes New Era teman-teman. Jadi mana guys, rata-ratanya teman-teman lumayan GG banget cuy. Misalnya cuy, ini ada 8 guys, ini 6, 7 dan 8, ada 8 deploy. Nah, untuk deploy yang pertama teman-teman yang update guys, yaitu sebuah Mon Eplan. Bojir. Jadi mana teman-teman, di saat mereka bertiga sudah bersatu, mereka bakalan menambahkan yang namanya defense, ditambah lagi yaitu sebuah HP. Pokoknya guys, jadi teman-teman rata-rata untuk deploy kali ini itu bakalan menambah HP semua cuy. Gila loh guys. Anjir, terlalu OP parah. Ini bisa-bisa teman-teman lama-lama ya guys ya, kemungkinan besar mungkin bisa 100% deploy RR gitu loh. Anjir, itu GG parah sih guys. Oke teman-teman, lanjut lagi cuy. Ini ada yang pertama teman-teman nih, yaitu Mon Eplan, yang mana guys ya, beranggota dari si ini teman-teman, si Otsuki siapa nih guys, gue lupa teman-teman. Ntar guys ya, kalau nggak salah tuh yang ini loh. Aduh, gue lupa lagi namanya siapa cuy. Pokoknya Otsuki gitu loh. Nah, Otsuki Kaguya itu guys ya, Otsuki Kaguya sama si SPM sama si SPO ya guys ya. Ini teman-teman SPM dan ini SPO. Oke, lanjut lagi teman-teman seset. Dan ini teman-teman yaitu yang kedua guys, Hokage dan Shadow. Wajar gila cuy, Hokage dan bayangannya teman-teman gimana guys ya, yaitu sebuah gabungan dari Baron, ditambah lagi dari yaitu si Sasuke guys ya, mode Susanoo ya teman-teman gimana. Mereka bakalan menambahkan yaitu sebuah attack, ditambah lagi yaitu sebuah HP. Ingat guys, ini teman-teman deploy baru ini rata-rata HP semua cuy. Wah anjir gila sih. Beuh. Serem-serem ya guys ya deploy kali ini cuy. Nah oke teman-teman, lanjut lagi ya cuy. Deploy yang ketiga teman-teman gimana, yaitu sebuah namanya Time Travel. Kalian kalau misalnya nonton di Boruto pasti sudah ngerti ya guys ya, kenapa namakan Time Travel cuy. Soalnya teman-teman gimana guys ya, si Sasuke ini dia kembali lagi ke masa lalu teman-teman, untuk bertemu sama si Jiraiya, sama yaitu si Naruto pas masih bocil-bocil ya guys. Mana ini adalah si Sasuke mode dewasa ya guys, atau yaitu mode Susanoo ya teman-teman, tetap lagi Jiraiya. Dan ini lagi teman-teman, siapa lagi namanya guys, Boruto. Dan ini yaitu sebuah Naruto ya guys. Deploy yang keempat cuy, jadi teman-teman deploy keempatnya guys yaitu sebuah Senju Clan. Jadi teman-teman, Tobirama dulu adalah sebuah aib dari Ninja SS. Kenapa begitu? Soalnya namanya mana, dulu tuh dia nggak punya deploy. Akan tetapi teman-teman, untuk saat ini ya guys ya, Tobirama sudah lumayan GG banget. Kenapa begitu? Soalnya sekarang sudah ditambahin sebuah deploy cuy. Jadi mana teman-teman, sekarang deploy-nya lumayan GG banget ya guys ya. Yang mana dia bakalan menambahkan yaitu sebuah HP cuy, HP 15% teman-teman. Lumayan ya guys ya, lumayan banget cuy. Itu kalau misalnya teman-teman nih, gile. Sekarang Tobirama sudah tidak diremehkan lagi guys ya. Ya dimana sekarang dia sudah ada deploy-nya sendiri, ditambah lagi plus HP cuy. Buh, mantep anjir, 15% loh guys, gak main-main teman-teman. Ini anggota ya guys ya, dari ini si nenek-nenek, aduh gue lupa lagi nenek siapa lagi teman-teman. Nah pokoknya nenek ini, Tobirama sama yang ini guys. Ntar cuy, tak cek cuy. Gue masalahnya nggak terlalu tahu nama ninja-ninja teman, Hashirama kalau nggak salah guys. Kalau nggak salah tapi cuy, oh iya betul cuy, Hashirama guys ya, Hashirama, oh Tsunade. Hashirama, Tsunade ya teman-teman, sama Tobirama. Oke lanjut lagi cuy, seset. Nah, yaitu deploy selanjutnya namanya mana? Deploy selanjutnya nih, ini deploy apa anjir? Oh nih, Perfect Clone. Jadi mana teman-teman, beranggota dari si Jiraiya sama yaitu yang ini. Aduh, gue lupa lagi namanya ninja siapa teman-teman. Ntar kita cek dulu cuy. Nah, yaitu si Kenshin Koji ya guys ya. Jadi mana teman-teman, dia bakalan menambahkan sebuah stat ya guys ya, yaitu HP sama Agility, ditambah lagi attack ya guys ya. Lumayan banget nih teman-teman tuh. Sudah mendapatkan itu sebuah 3 plus loh guys. Ditambah lagi masing-masing dari attack, HP, sama Agility, itu bakalan menambahkan 7% ya guys ya. Keren sih memen. Kalau lanjut ya guys ya, hap. Nah yang selanjutnya lagi teman-teman, yaitu ini guys ya, mencari mamanya guys. Wajar apa sih mencari mencari mama aslinya. Nah ini teman-teman, ini guys ya, beranggota dari Sarada, dari ini mamanya juga cuy, ditambah lagi itu sebuah Karin. Dan di sini pun teman-teman, si Sarada sudah lumayan GG banget cuy. Soalnya kenapa, masa teman-teman si Sarada sudah lumayan bet ya guys ya,
mendapatkan yaitu sebuah deploy lumayan GG cuy. Jadi mana teman, kalau misalnya dia gabungan sama si Boruto sama si Mitsuki, kemungkinan besar guys ya mereka tuh bakal makin gede gitu loh. Ditambah lagi ada deploy baru yaitu teman nih, mencari mama yang asli guys ya teman-teman. Dia bakalan mendapatkan sebuah HP 10%. Wah, gila sih juga main-main guys. Akan jadi kita meseset. Nah, oke teman-teman, ada lanjutannya guys ya, yaitu sebuah deploy selanjutnya yang mana nama deploy adalah Creator Human Weapon. Anjir lah cuy. Pembuat senjata manusia guys ya, yang mana teman-teman ini adalah sebuah beranggota dari si Koji. Baru yang ini teman, gue lupa lagi namanya siapa guys. Ditambah lagi yaitu si ini, aduh. Nih, banyak ninja baru, masalah gue tidak pernah nonton Boruto guys, jadi gue kurang ngerti teman-teman. Nah, si Deruta ditambah lagi yang satunya yang dibawa teman-teman, tak kasih atas guys. Ini, nah sama si Amado guys ya. Deruta sama si Amado teman-teman, ditambah lagi yang terakhir yaitu sebuah si Koji teman-teman. Dia bakalan menambahkan attack, defense, ditambah lagi itu sebuah HP yaitu 12% guys. Wah gila cuy, gak main-main anjir. Gak main-main ya guys ya, sekarang deploy itu ngeri-ngeri banget gitu loh cuy. Wah, makin tebel-tebel nih ini teman-teman. Oke, di deploy selanjutnya kalau nggak salah adalah deploy terakhir deh. Oh iya betul ya, ini adalah sebuah deploy terakhir teman-teman, yang mana guys ya, alias Shinobi Force. Yang dimana guys ya, ini hampir sama teman-teman, yaitu sebuah deploy dari 5 Kage guys. Kalian kalau misalnya sudah punya 5 Kage, kalian tinggal tambahkan Gaara cuy, otomatis kalian sudah bisa menghidupkan teman-teman, yaitu sebuah 5 Kage. Ditambah lagi yang tadi teman-teman, ntar mana itu ya 5 Kage teman-teman ya. Soalnya sama ninjanya cuy, cuman yang diganti itu cuma satu doang gitu loh, ini Gaara doang. Nih, kali lah guys. Nah, kalian bisa lihat sendiri teman-teman. Gila loh, ini OP parah sih cuy. Kenapa OP parah teman-teman? Tapi ingat guys ya, ini lumayan menghabiskan slot gitu loh. Tapi kurang worth it sih sebenarnya, tapi lumayan juga kalau misalnya kita belum punya yaitu ninja-ninja yang bagus lah guys ya. Ini pun sudah bagus banget teman-teman, gimana guys ya, kita bisa mengkombokan 5 Kage dari deploy guys ya nih. Deploy 5 Kage, ditambah lagi itu sebuah alias ini, Shinobi Force ini guys ya. Ditambah lagi teman-teman, kalian hanya menambahkan Gaara yang versi terbaru doang cuy. Kalian teman pasti sudah bisa mengaktifkan 2 deploy ini cuy. Gila gegebet ini cuy, deploy itu gabungan teman-teman, cuman ganti Gaara doang gitu guys ya. Nah itu teman-teman gimana guys ya, ada 8 deploy yang terbaru di Ninja Heroes New Era. Tapi kalau misalnya masih ada lagi, gua kurang tahu guys ya. Tetapi kalau misalnya masih ada lagi, kalian bisa komentar di bawah, ntar bakalan gua baca cuy. Dan apakah mungkin deploy baru cuma 8 aja, atau mungkin masih ada lagi. Tapi setaunya gue guys, setelah gue cari-cari di grup Facebook, itu adanya cuma 8 deploy yang paling terbaru di Ninja Heroes New Era untuk saat ini ya guys ya. Oke teman-teman, ya pasnya sampai di sini doang. Jangan lupa kalian, gak pasnya kalian subscribe sebelum kalian cat. Kalau jangan adalah bahagia saya kepada semua yang menonton dari awal hingga akhir. Apalagi kalian menontonkan support dari kalian ke gua cuy. Gue subscribe, terima kasih pada kalian semua. Terus komentar, gue sabar lu gak usah sungkan. Yang penting, so, patuh pastinya. Bye, dadah.